Pengambil alihan pengeluar tenaga bebas bukan idea Najib, kata pembelaan. Pengambil alihan pengeluar tenaga bebas IPP bukanlah idea Datuk Seri Najib Tun Razak kerana bekas Perdana Menteri itu mengambil masa yang agak lama untuk memberi kelulusan selepas ia dicadangkan oleh ahli lembaga pengarah 1MDB. Peguam Wan Azwan Aiman Wan Fakhruddin yang mewakili Najib berkata, justru itu adalah jelas anak guamnya tidak membuat sebarang rancangan untuk kepentingan beliau. Idea untuk mengambil alih IPP Tanjung Energy Holding Sendirian Berhad timbul 3 bulan sebelum Datuk Seri Najib Razak memberikan kelulusan melalui minit perwakilan MR dan resolusi khas pemegang saham. Malak, bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Datuk Syarul Azral Ibrahim Halmi pernah menyebut mengenai perkara ini dalam keterangannya di mahkamah yang menyatakan bahawa ia adalah peluang baik untuk 1MDB menceburi sektor tenaga di Malaysia dan membenarkan sektor itu diurus oleh syarikat milik kerajaan iaitu 1MDB, katanya.